Yang kedua, sama ada mereka yang tolak vaksinasi diwajib laksana ujian kendiri jika mahu rentas negeri. Kita telah kaji cadangan tersebut, ya. Namun demikian, tidak ada cara untuk kita menguatkuasakan cadangan tersebut. Takkan kita nak apa ada sekatan jalan raya dan kita cek setiap orang yang keluar, dan kita kalau dia tak divaksinasi, kita suruh dia buat tes dekat situ. Saya rasa rakyat lebih marah kalau berlaku kesesakan jalan di mana mereka dah tunggu nak balik kampung, tiba-tiba ada sekatan jalan raya di mana dia cek setiap orang yang tak divaksinasi kena buat ujian kendiri. Ini bukan macam gelembung Langkawi di mana jumlah dia tak ramai dan dapat dibuat di lapangan terbang Kuala Lumpur. Ini semua jalan keluar masuk daripada semua bandar ataupun daripada semua negeri, dan sangat-sangat mustahil untuk kita semak, ya. Cuma SOP yang sedia ada, SOP MKN yang sedia ada akan terus dipakai. Maksudnya apa? Maksudnya kalau SOP yang sedia ada tidak membenarkan siapa-siapa yang tidak menerima vaksin untuk melakukan dine-in di restoran ataupun di kedai-kedai makan, itu terpakai. Jadi walaupun kita akan kata hanya rentas negeri untuk mereka yang divaksinasi, tidak ada cara untuk kita mengawal pergerakan yang belum divaksinasi, ya. Saya akui kita tak akan ada sekatan jalan raya, tetapi kalau mereka balik ataupun merentas negeri dan cuba makan di restoran, mereka tidak akan diberi kebebasan sedemikian. Jadi itulah cara yang kita boleh menguatkuasakan SOP yang sedia ada. Kita tidak mahu terlalu banyak SOP dalam hal rentas negeri ini, sebab ramai dah tunggu kebebasan untuk balik. Takkan kita nak kata kena dapat polis permit dulu sebelum itu, selepas itu boleh balik. Kita dah sampai tahap 90% daripada penduduk dewasa kita dah dapat vaksin. Jadi sekarang ini adalah kawalan kendiri sahaja, dan juga kawalan kendiri dan pemerkasaan individu dan komuniti. Tetapi SOP itu tetap kekal, ya. Jadi kalau ada larangan untuk mereka yang belum divaksin atas sebab dia anti-vax, menolak vaksin, dia cuba melakukan benda yang tak diberi kebenaran ataupun kebebasan kepada mereka, tetap mereka langgar SOP. Dan saya telah minta supaya polis terus menjalankan ops patuh untuk menguatkuasakan SOP tertentu. Dan polis akan terus pergi ke kedai-kedai makan secara rawak, dan mereka akan cek sama ada pelanggan itu divaksinasi ataupun tidak. Dan kalau didapati tidak divaksinasi, akan dikenakan kompaun kepada yang pelanggan itu dan juga kepada restoran ataupun pemilik premis tersebut. Itu cara kita akan buat pematuhan ataupun penguatkuasaan SOP yang sedia ada. Ramai yang tanya saya, apa SOP untuk rentas negeri? SOP yang sedia ada. Tetapi nak rentas negeri yang nak balik pergi balik kampung, jumpa ibu bapa dan sebagainya, there's no SOP, just go home. But make sure you are sensible lah. Sebab tu saya dengan DG kata, kalau nak betul-betul berhati-hati untuk memastikan kita tidak bawa virus balik kepada ibu bapa kita, buatlah test kendiri. Ya, walaupun belum lagi kita turun harga kepada harga yang saya sendiri nak, tapi saya rasa RM15, RM19 just so that your parents are safe, dah setahun tak jumpa, saya rasa saya harap nasihat yang saya dengan DG dah keluarkan adalah nasihat yang terbaik untuk kita pastikan diri kita dan juga ahli keluarga kita yang ada di kampung selamat apabila kita dibenarkan rentas negeri dalam tempoh masa beberapa hari lagi nanti.